Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakharana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang, kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang, kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu, engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah, ya udah tenang. Udah antar Allah yang balas, Allah sebaik-baik pembalas, balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia, tenang. Karena di hatinya itu hasbiyallah, cukup Allah, dan yang lain itu gak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.